Di video kali ini Kang Andri pengen coba makan belut geprek. Nah, di sini ada belutnya. Kita goreng dulu ya. Jangan lupa ditutup ya, karena akan menimbulkan ledakan-ledakan gitu. Nah, setelah tidak ada lagi bunyi ledakan, berarti belutnya sudah matang nih. Kita angkat. Nah, penampakannya garing nih. Ya, penampakannya garing. Nah. Kemudian kita akan bikin sambal gepreknya. Ada cabai, bawang, tomat. Nggak pakai tomat ya. Cabai yang mentah, kita ulek. Ada garam dan gulanya. Kemudian kita siram dari air yang air minyak panas. Diaduk. Kemudian kita masukkan belutnya. Nah, belut geprek kita sudah jadi. Mari kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Kang Andri-nya. Di video kali ini seperti biasa Kang Andri mau ngajak kalian makan lagi nih. Seperti biasa, favorit, super favorit ini ada jengkol. Jengkol muda. Yang spesial kali ini ada belut geprek nih. Wah, nempel. Ada terong hijau dan terong ungu juga. Ada lalapan daun pucuk mangga. Dan ada pare juga. Sini juga ada batang pepaya mentah. Seperti biasa bagi kalian yang pengen makan bareng, ambil makanannya, kita makan bareng. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Oh iya, di sini ada lenca juga nih. Ada sedikit lenca. Cuci tangan dulu. Bismillah. Seperti biasa, jengkol kita colek sambal terasi. Oh ya, sambalnya super favorit ini sambal terasi ya. Bismillah. Oh ya, ada terinya juga. Lupa tadi buat teri. Teri ikan asin kriuk ini. Lanjut. Terasi.
Belum gepreknya. Wow. Sambal geprek. Taruh sini aja. Enak banget. Terus ini digoreng garing jadi crunchy. Belum. Sama gepreknya enak banget. Aku dua. Minum dulu. Belut geprek. Wow.
daun mangga. Wow. Bang. Sebenarnya. Sambal kepek ya. Agak cuannya. Thank you.
sambalnya masih banyak. Karena ada sambal geprek tadi ya. Pedas ya. Alhamdulillah, bilamin. Lumayan pedas. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Andri 2 Midar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.